lagi Mbak Rina. Jadi kok nih, kok iko namanya lipstick. Lipstick kok 18 warna. 18 nah, warna. Iya. Aduh, tuh Mas Ferdi, tunggu. Itu pasti berisik. Mas, aduh, Mas, jangan nyalain dulu dong. Kenapa? Alah, mobil mogok. Ini kan mau dibawa ke pameran. Jadi nyalain berisik. Apa lagi sih? Ini lagi sama Mbak Regi. Terus Mbak Regi apa nah, lagi? Nah, iko yo, iko. Iko japi kok kah? Di japi ya kan dirambui kok kah? Japi ya. Japi kok bantu berlian. Sih rame banget kayak pasar kali gitu. Ah, datang si Ferdi ya, aku si Ferdi, kok nananca Ferdi ya. Cariak lah Ferdi. Mau diajak penca. Ah, koha. Kan, Coni. Cok, koha. Koha. Koha itu apa? Koha kota, nang jo lah koha. Ini luar negeri apa dalam negeri? Iko katunyo, iko back in Hong Kong. Katunyo apa? Katunya. Oh katanya, kirain katunya. Eh, sampai lupa loh, kita halo dong. Oh iya. Lagi bapak-bapak, ibu-ibu apa kabar? Hari ini, Jumat lagi ya. Iya nih. Hampir berakhir pekan nih kita lagi kedatangan Mbak Regi. Mbak Regi udah lupa sedih-sedihnya waktu itu Mbak Regi. Ya. Sekarang segalanya berjalan lancar ya. Berjalan lancar. Ini kok jadi sekarang dagang? Sekarang mau jualan. Iya, kita mau jualan dulu nih. Nah, mau cari piti, Ferdi. Cari piti? Tuker duit. Fulus. Piti cash. Iya. Ini apa? Ini kenapa ini Hong Kong? Nah, kenapa? Nah, iko. Bantuannya umur turun 3 hari. Hah? Bantuannya? Bantu apa? Kelihatannya dia turun umurnya 3 hari. Ya elah 3 hari mah percuma. 3 kalau balinya barak kok ha? 9 hari. Ah, 9 hari. Ya, rencana. Rancak Bana. Rancak Bana. Tanjung Kimpul Rancak Bana. Terus apalagi? Koko Ferdi ha. Koko di balian lah koko. Di balian buat bini, tengok lah. Bantu suku berlian ya, bentuknya kayak berlian. Berlian, asli. Ini tanang lah. Iko Bali, kalau di Bali, sabana-bananya kok sampai juta. 4 juta. Sebenarnya nih harganya 4 juta. Oh 4 juta, dikasih diskon berapa? Dikasih diskon. Kok dipakainya 40 ribu? Loh? Labara untungnya tuh Bang Ferdi, babini si Becky. Kok, asli gak? Kok cari lah Bang. Asli apa? Asli beling. Percuma, Bek. Ya, udahlah, Bek. Jangan beracunin gitu-gitu. Udah. Penting gak perlu gak? 40 ribu berapa kali bayar? Iya, kita boleh bayar. 4 kali bayar. Waduh. Jangan pelit-pelit jadi laki. Bukannya pelit. Ini mentang-mentang tahu aja lagi datangnya awal bulan ya. Coba. Misalnya di Bali sampai juta lah bara ruginya tuh. Sampai 10 ribu lah. Kicik. Boleh bayar pakai batu bara katanya. Kalau di tanganku kelihatannya apa? Kelihatannya 4 juta. 4 juta, bener-bener. Bikin sama kai mana? Orang tahu di Baliang kok. Baliang. Ada yang tahu nih. Udah lumping kamu Bek ya. Jangan dimakan jadi udang lumping Bek kok. Jangan Bek, pikir-pikir dulu Mbak Regi gimana ini Mbak Regi datangnya awal bulan udah. Jangan dipaci-paci tuh, jangan pegang-pegang. Oh kenapa? Iko disemprot seumur hidup harumnya. Numpang semprot aja boleh ya? Jangan, cuma semprot jauh lebih mahal. Loh? Iya kok di Bali cuma 150 lah. 150 tambah galang kok Bali. Dibeli, biasanya dibeli. Oh dibeli. Mbak Regi, kayaknya Mbak Regi yang ini aku yang haus deh. Oh iya, iku leher lah panas, gua mengecek juga. Alum belum juga lah. Saya tiupin mau lehernya. Gak heran lah lehernya panas begitu ngomongnya. Masih minum dulu, Ferdi kok ya. Iko nih tuh suak konde kok nggak balian mau bawa si Aduh jarang keundangan Mbak Regi. Ini keundang bagus. Ini bagus nih. Lube, ya, kan? Iko, makasih Becky. Ferdi, kalau mau laris kok harus minum air putih. Iko jampi-jampinya ya, minum dulu ya. Iya, silahkan Mbak Regi. Budut halus banget ya. Ini kencing-kencing kami sini. Barang gak laku. Laris kok namanya. Kalau enggak di Bali ya. Iyo. Balinya di mana Mbak Regi di Denpasar apa di Kute? Iko nak tantu pokoknya jadi piti. Jadi piti. Jadi duit. Jadi duit. Entah cik urang dari Hong Kong, aja cik urang kok buat Iko, cik urang kok dari Taiwan, ada Bali. Ini kita ada communication barrier kayaknya. Ya. Cik urang apa cik urang? Cik urang kata orang. Oh, kata orang ini dari
Taiwan. Taiwan. Ini dari Hongkong. Ini benar semuanya import nggak? Ada nggak tantu. Pokoknya nggak peduli, yang penting pipi. Iku yang penting harus laris, Baregi, harus terjual. Kalau dagang tuh kualitasnya juga harus diperhatiin. Nanti baru dicuci dua kali udah rusak, itu baru dipakai nanti copot semua lagi. Allah, Ferdi baru beli 150 cerewet betul. Kalau ini 1,5 baru bilang luntur. 150 ya terima resiko. Kalau ya dagang tuh harus kualitas, ntar orang semua pada marah sama Baregi gimana, Baregi? Dia nggak tanti, yang penting duit. Waduh, gawat nih, udah orientasi duit-duit aja. Gini. Hah? Oh, Iko buat Bang Ferdi. Apa nih? Apa abang nih? Kok ganteng kan? Yeah. Ganteng kali ya. Terima kasih. Gimana? Sayang masih muda, Becky. Kalau enggak, Iko Becky. Kalau enggak, kalau sama kamu ya. Iko Becky, aja. Iko buat si Ferdi, kone. Apa si itu? Ini buat apa? Ini obat awet. Awet apanya? Apa? Awet tua, awet muda. Tergantung. Kalau sudah tua dia awet tua terus. Ya percuma. Lo ikut tapi awet. Oh, awet. Awet. Bahan ini pengawet. Ada ininya enggak nih? Ada izin netkesnya. Anda tentu Dendo. Pokoknya piti. Piti mulu dia piti, kita kasih piti aja, Pak. Oh, tapi sekarang ini enggak boleh loh obat-obatan gini harus ada izin netkesnya. Enggak boleh sembarangan. Ya yang penting untung, macam mana perut nih harus cari makan, enggak ada. Enggak boleh gitu dong, Mbak Regi. Tapi kalau misalnya barangnya harus nyawinin anak sih, gede-gedean. Iya, gitu deh. Banyak pengeluaran, Becky. Harus dibalikkan lagi uangnya. Iya. Tetangga-tetangga sini udah pada beli? Oh, tetangga sini. Oh, Becky. Becky nanti kalau enggak beli malu Ferdi sama tetangga. Sebentar lagi Mbak Regi pergi keliling-keliling. Oh iya. Kenapa malu? Malu nanti dibilang, Becky, Bu Ferdi itu belanja enggak? Enggak. Ulo bantu. Katanya ganteng-ganteng tapi pelit. Tumas. Jangan, Becky, kalau jangan dengerin, udah baik-baik, jangan karena gengsi. Pilih, Becky, pilih. Malu, tadi piti, sekarang pilih. Eh, tukar kasih dolar sini. Gimana sih? Becky juga jangan terpengaruh, Bek. Pikir dulu kan sama Becky, baju-baju rambut. Mungkin Bapak Ibu kasih saran ke saya, harus gimana nih. Itu Bali, Becky. Dari kepala semua ada kupu-kupunya lagi. Kasih saran ke saya gimana harus ngadepin kredit. Bagus banget loh. Sebaiknya harus gimana. Dan mungkin ibu-ibu bapak-bapak di rumah punya saran bagaimana harus menghadapi tukang kredit. Apa sih untung ruginya kalau misalnya kita beli barang dengan kredit? Silahkan deh telepon ke kita di nomor telepon bebas pulsa di 0800-182-1248. Kita tunggu ya teleponnya. Aduh, tapi sebentar lagi nih kita, pusing banget. Ini kenapa beku-beku semua? Iko bantu macam berlian. Nah, bentuknya kayak berlian. Coba beli berlian. Oh, enggak kan maunya pelit. Pokoknya dari Shaolin. Ini aja. Coba gimana? Ini si Becky bantuannya kalau macam Iko macam Siana minta pipi 100. Iya, aduh. Siap si Unyil. Kalau ini sirkam. Ini sirkam. Sirkam tuh. Coba. Boleh dibuka. Boleh dibuka abis itu dibeli Bek, ya. Pikir dulu lah, Bek. Bukannya pelit, Bek. Aduh, Mas. Nanti dibilang, ngomongin sama tetangga enggak enak dong. Aduh, cuma berapa duitnya? Jangan pelit-pelit nanti jatuh miskin. Jangan gitu, Mbak Regi. Iya, jangan pelit-pelit sama istri nanti jatuh miskin. Bukannya pelit sama istri. Kamu sih benar-benar aja. Ini baru gajian kan, tanggal berapa nih sekarang? Cari duit buat siapa? 3. Cari duit buat istri kan? Buat istri sama saya. Iya bener gitu. Loh, udah dapet telepon? Hah? Halo. Tuh, udah dapet telepon. Halo. Tadi kamu udah buka kan? Iya kan nanti bilangnya. Halo, selamat pagi. Halo. Dengan siapa ini? Dengan Bu Tarmi. Bu Tarmi? Di mana Bu Tarmi? Putus Bu Tarmi. Mungkin Bu Tarmi takut mendengar burung-burung. Emang kalau di luar rumah kita ini banyak burung. Hari ya, Jumat banyak burung. Betul. Itu harinya burung berkeliaran. Apa aja nih, Mbak? Oh, bagus. Ini apa lagi? Ini dari mana? Itu. Ini ada penelpon ya. Kita terima dulu ya. Halo. Selamat pagi. Halo. Iya, dengan siapa ini? Saya Ibu Nuke. Ibu Nuke di mana Ibu Nuke? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke Ibu Nuke, silahkan Ibu Nuke. Iya, saya cuma mau kasih masukan aja sama Mbak Becky ya. Kalau lihat barang di biasanya di tukang kredit itu, lihat-lihat dulu gitu. Lihat-lihat barangnya, dulu tuh. Barangnya, kalau misalnya banyak di toko yang lain banyak dengan harga yang lebih murah sih, ngapain walaupun bisa nyicil 4 kali misalnya. Iya. Gitu. Jadi lihat-lihat dulu lah, Mbak. Jadi belum tentu untung juga kalau beli dari tukang kredit iya, ya. Iya, udah gitu benar-benar mesti dicek gitu. Detail-detail barangnya itu gitu. Jangan sampai misalnya dibilang asli-asli, enggak taunya palsu. Katanya sama main di emperan. Oh, gitu ya.
Oke deh, oke. Nanti kita lanjutin lagi teleponnya kali ini ya. Hah? Aku aus juga. Kamu lemes amat sih. Iya, bisa. Aus juga. Aduh, kamu pasti cuma pengen mengalihkan perhatian ku aja. Mau minum lagi? Biarkan dia minum, berarti dia akan membeli. Oke, mau minum lagi Mbak Regi? Boleh. Iya deh. Mas, aduh, minumnya. Ya, Mbak Regi. Mbak Regi, ini dari mana nih parfumnya? Oh, ini dari Paris. Paris? Iya, kok dari Paris kok. Kok macam-macam kok warnanya. Ha, ciek 2, 3, 4, 5, 6. Ah, banyak dah. Semuanya serba 6 ya. Coba lihat. Mana ini Paris Van Java, Bandung? Hah? Bandung. Ya enggak apa-apa, pokoknya yang penting harum. Paris kan di Prancis. Iya, ini Paris Van Java, Bandung. Oh, iya, Bandung dong kalau Paris Van Java. Dari Kelurahan Cikece. Oh, Sumatera tuh Pariaman dan sekitarnya. Nih, udah penelpon lagi kali. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, siapa nih? Ibu Linda. Mm-hmm. Di Bekasi. Di Bekasi, silakan Ibu Linda. Selamat pagi Mbak Becky. Pagi. Pagi. Sama Mbak Regi, ada tiga-tiganya favorit. Oh. Asli, enggak, kalau buat saya, untuk kredit itu ya gantung deh, kadang-kadang kan yang bawa tuh yang kita kenal ya, jadi nggak enak juga kan, tapi tergantung kemampuan dong, kemampuan kita, kira-kira ya jangan terlalu memaksakan diri, tapi kalau untuk nolong-nolong aja, ya sekedarnya nggak apa-apa lah, tuh, kita kan masih mampu. Betul ya Bu, nolong-nolong aja nggak apa-apa, tolong lah, cuma 190 ribu ya. Bukan nolong, 190 ribu gajinya cuma 600. Oke, terima kasih ya Bu. Jangan bongkar rahasia dong. Masa gajinya dibilang sih? 600 itu belum kecutan.